Asmara Paul Pogba dengan wanita misterius di AS berlanjut. Gelandang Manchester United, Paul Pogba, tertangkap kamera tengah bermesraan dengan gadis cantik di Amerika Serikat, AS. Media-media setempat pun mengabarkan gadis misterius itu merupakan pacar baru Pogba. Pogba dikabarkan Sun Sport berkunjung ke AS untuk mengobati cedera hamstring yang dideritanya. Cedera itu dia alami ketika memperkuat Manchester United pada ajang Liga Champions 2017-2018 kontra FC Basel. Tidak hanya berusaha menyembuhkan cedera, Pogba juga menemui tambatan hatinya di AS. Gelandang asal Prancis itu terlihat tengah berjalan sembari berpelukan dengan gadis cantik itu di Los Angeles. Pogba diketahui pernah mendekati gadis yang sama ketika Manchester United menjalani tur di AS. Saat itu, dia tertangkap kamera menggoda sang gadis. Saat ini, belum diketahui identitas pujaan hati Pogba tersebut. Namun, gadis cantik itu selalu mengenakan kalung berbandul huruf P. Hal itu bisa menjadi indikasi namanya. Paul Pogba dan kekasihnya diketahui makan siang dengan keluarga sang gadis di Miami pada Minggu, 1 Oktober 2017. Gadis cantik itu dikabarkan merupakan siswi UKLA, home bola Liga Indonesia. Bahkan, Persiba berbalik unggul lewat gol Marlen De Silva menit 65. Beruntung Kim Jeffrey Kurniawan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sebelumnya, Persib dan kawan-kawan sebelumnya tertahan pada 3 partai kandang, yakni versus Semen Padang, 2-2, Bali United, 0-0, dan Bayangkara FC, 1-1. Kegagalan memetik poin maksimal juga otomatis menghambat laju Persib di klasemen. Mereka hanya naik 1 tingkat ke posisi 10 dengan perolehan 36 angka dari 26 pertandingan. Sementara itu, Febri Haryadi sebenarnya ingin mengakhiri kekecewaan setelah 3 laga terakhir tanpa kemenangan. Persiba Balikpapan jadi lawan yang tepat untuk Persib bangkit. Tekad kami bangkit di sini, Stadion Batakan. Walau laga tandang, semua pemain punya motivasi sama, bangkit dan mengakhiri kekecewaan di 3 pertandingan kemarin, kata Febri, seperti dilansir situs resmi Persib.